yang edukatif hadir. Yang biasa disebut edukatif itu Kompas kalau pers Indonesia. Yang informatif hadir, antara lain Trans TV, CNN. Hadir juga yang selalu mengubarkan semangat optimisme, Metro. Ada yang kritis dan kadang-kadang keras, TV One. Pak Karni hadir. Tapi sebenarnya Bapak Presiden, yang keras itu bukan TV One, yang ngomong di TV One. Kalau Pak Karninya lembut. Ada juga media yang lembut dan sangat santun hadir juga, Rakyat Merdeka. Wartawan Jawa Timur sangat baik sekali, produktif, dan belum pernah kami 10 tahun ini mengambil keputusan voting, Pak. Belum pernah, musyawarah semuanya. Iya, betul. Ya, belum pernah voting sama sekali di Jawa Timur perkara mengambil keputusan. Ini luar biasa. Ternyata setelah saya tanya, Pak, sebagai penutup laporan, Pak. Ya. Pak Margiono, kita ditertawakan terus, Pak Margiono. Kami punya rumah sakit jiwa menur. Ya, betul, Pak. Pasiennya 420. Perawat dan dokternya 46. Andai kata pemilihan suara terbanyak itu baik, yang jadi kepala rumah sakit pasti yang paling gila di antara mereka. Ya. Berkenan yang terhormat Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tempat guna menerima penghargaan medali kemerdekaan pers yang akan dirangkai dengan sambutan Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, Bapak Ibu hadirin, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk penghargaan tertinggi ini. Sekali lagi, saya mengajak pers untuk terus meneguhkan jati dirinya sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat, meneguhkan jati dirinya, mengedukasi masyarakat, meneguhkan jati dirinya untuk tetap melakukan kontrol sosial, untuk terus memberikan kritik-kritik yang konstruktif. Pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, kebebasan yang dipandu oleh tanggung jawab moral, kebebasan yang beretika dan bertata krama, dan kebebasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Sebetulnya dalam setiap acara, saya pasti mengundang untuk maju ke depan, untuk dapat sepeda. Tapi kalau dengan para jurnalis itu repot. Ditanya nama ikan pasti tahu. Ditanya nama pulau pasti juga tahu. Ditanya mengenai nama suku pasti juga tahu. Jadi untuk kali ini saya tidak ingin mengadakan kuis. Saya sebetulnya tadi sudah mikir-mikir, spontan saya mau undang Pak Karni Elias untuk maju. Mau saya tanya mengenai 10 nama ikan. Belum tentu Pak Karni Elias bisa.